Hai, selamat datang ke Tukul TV. Inilah segmen ber-DIY di Tukul. Dalam video ni, saya nak tunjukkan cara untuk buat rak buku ni menggunakan papan, blockboard dan plywood. Untuk membuat rak buku ni, ada dua langkah utama. Yang pertama, kita perlu buat lukisan dan saiz. Kita perlu ada dua tu. Daripada lukisan dan saiz tu, kita keluarkan saiz yang perlu dipotong. Okay, langkah kedua, saiz yang dah dipotong tadi tu, kita cantum mengikut lukisan yang kita dah buat tadi. Jadi nak tahu langkah-langkah ni, jangan ke mana-mana. Saya akan tunjukkan selepas ini. Okay, terima kasih dah subscribe Tukul TV. Kalau belum, subscribe dulu ya. Okay, sekarang kita nak cerita tentang langkah pertama. Langkah pertama ialah lukisan dan saiz. Okay, dalam buat lukisan dan saiz ni ada dua kaedah ya. Untuk buat lukisan dan saiz, satu kita guna lakaran, satu lagi kita buat model menggunakan FreeCAD. Model 3 dimensi ya, model 3D. Dan saya akan tunjukkan kedua-dua langkah ni sekejap lagi. Jadi kita akan pergi yang langkah pertama, kita buat lakaran. Okay, jom. Okay, sekarang kita pergi kepada kaedah pertama, iaitu lakaran. Okay, lakaran ni sebenarnya untuk projek yang simple. Contoh macam kita nak buat sekarang ni, rak buku. Rak buku ni sepatutnya kita boleh lakar dan kita boleh keluarkan saiz dengan mudah tanpa perlu menggunakan model 3 dimensi. Okay, sekarang saya nak tunjukkan dia. Okay, sekarang kita perlu lakar dulu. Okay, katalah kita nak buat rak. Okay. Ha, kelemahan lakaran ni satu je. Saiz yang kita lukis ni tak mengikut skala. Jadi jangan anggap bila kita potong besok dia akan dapat bentuk ini. Mungkin dia lebar, mungkin dia tak setinggi ni. Okay, jadi kita akan buat ni. Jadi saya akan lukis dulu rak ni. Nampak tak ni? Okay. Okay. Kita nak buat tiga bahagian. Jadi rak paling bawah tu biasanya saya tak buat sama tinggi dengan lantai. Saya akan naikkan sikit. Nampak ada? Saya akan naikkan sikit. Kemudian kita nak buat kepada tiga bahagian. Bagi. Itu dia. Tiga bahagian rak kita. Okay, jadi saya, biasanya saya akan naikkan dalam 100 mm dari lantai. Dah dapat tu, kita masukkan lebar dia. Lebar dia ialah 300 mm. Kemudian dia punya kedalaman dia 230 mm. Nampak tu? Oh, tinggi sebelum masukkan lagi ya. Tinggi dia ni sampai ke sini ialah 810 mm. Tu dia punya tinggi. Nah, ini dia. Kita dah ada lakaran dia. Bila dah ada lakaran, sebelum kita keluarkan saiz, kita kena faham sambungan kabinet ni macam mana. Papan ni nak sambung macam mana. Dekat bahagian mana sambungan tu? Dekat bahagian sini. 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 Dan sini. Kalau kita dah faham sambungan tu, baru kita boleh keluarkan saiz dia. Okay, sekarang kita pergi bahagian sama. Kita tengok bahagian atas ni. Sambungan yang ni kita nak buat macam mana. Katalah, ini papan sisi. Kita tengok dari depan. Kemudian ni rak atas. Kita tengok dari depan. Kita nampak macam ni lah. Okay, papan sisi ni panjang lagi. Cuma untuk lukisan ni, saya tak buat panjang lah. Kita nak tengok lebih kurang je. Bila kita sambung macam ni, kita akan skru dari tepi ni. Kita akan masukkan skru ataupun paku dari sini. Nah, lepas tu kita perlu tahulah tebal papan kita ni berapa. 17 mm. Okay, papan ni pun sama. 17 mm. Papan blockboard kita ni 17 mm. Okay, tebal yang atas ni pun samalah. Yang ni. Yang ni pun 17 mm. Okay. Okay, bila ada dia punya tebal ni, baru kita boleh keluarkan saiz dia. Ha, ni apa-apa bahagian atas ni, bahagian sisi. Yang saya lorik kala merah ni. Jadi, kita tahu dia punya panjang ni ialah, kita tahu lebar dia ni 300 mm. Jadi, bila ni kita kena buat 300 tolak 17 tolak 17. Tolak papan sebelah sini dengan papan sebelah sini.
Ya, 300 tolak 17-17 kita dapat 34 mm. Kita akan dapat 10 tolak 4, 6, 9 tolak 3, 6, 3 tolak 1 jadi 2. 266 mm. Ini kita punya lebar ni. Kaedah sambungan kedua, jadi yang ini kaedah sambungan yang pertama ni, dekat rak bawah pun kita akan guna yang ini. Tapi kalau kita nak sambung bahagian atas dia macam ni, telah ini rak bahagian atas kita 300 mm. Ini bawah dia, papan sisi dia ni sama, kita tahu dia punya tebal ni 17, ini pun 17 mm. Tapi dia punya lebar sekarang, papan sisi atas ni ialah 300 mm. Cuma yang ni papan sisi dia dah jadi pendek, iaitu 810 kena tolak dengan 17 mm. Kena tolak tebal blockboard ni 17 mm. 17 mm, ini tolak tu. Okey, ada. Kita kena faham yang ni. Tapi dalam video ni saya akan gunakan bahagian satu ni. Saya kecilkan dulu. Saya akan gunakan yang ini. Okey, yang saya buat bulatan hijau ni. Saya tak akan guna bahagian yang kedua ni. Okay. Jadi kita dah ada dia punya teknik sambungan, baru kita keluarkan kita punya saiz yang kita nak buat. Okey, sekarang kita keluarkan saiz papan sisi. Yang papan sisi ni saya akan lorek warna merah. Nampak ni? Ini. Dan kita tahu dia punya saiz ialah ni, papan sisi dia. Okey, dia punya lebar ialah 230 mm. Ni saiz ni kita ambil. Kemudian tinggi dia yang ni 810 mm, dan kita perlukan 2 keping. Darab dengan 2 keping ni. Sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kemudian rak pula, rak atas, rak bawah dengan rak tengah sama, iaitu 4 keping yang saya akan lorek. Okey, ni saya lorek ya. Ini ada 4 keping. 1 2 3 4. Yang ini 4 keping. Kita tahu dia punya lebar yang ini kita dah buat tadi 266 mm. Panjang dia ini ialah 230 mm. Ini kita perlukan 4 keping. Okey, yang terakhir saiz yang perlu kita keluarkan ialah plywood untuk bahagian belakang kabinet kita ni, kabinet rak buku ni. Bahagian belakang tu saya akan gunakan lebih biru ni. Ni ialah blockboard. Ni ialah blockboard. Yang ni kita akan buat plywood pula. Okay, plywood tu lebar dia kita perlu potong 300 mm. Tinggi dia 810 tolak dengan 100. Jadi kita akan dapat 710 mm. Ini kita perlukan 1 keping. Ini ialah kita punya plywood 3 mm. Ini je saiz yang kita perlu keluarkan. Projek simple, kita boleh buat lakaran dan kita boleh keluarkan saiz dia. Okay, saya harap semua dah faham eh, bahagian pertama ni, kaedah pertama ni. Ni masih dalam bahagian pertama, lukisan dan saiz. Cuma kaedah pertama iaitu menggunakan lakaran. Tadi kita dah buat menggunakan kaedah lakaran. Sekarang saya nak tunjukkan menggunakan model 3D. Daripada model 3D tu kita keluarkan juga saiz dia untuk langkah yang seterusnya, untuk buat proses memotong. Jom kita buat menggunakan model 3D menggunakan FreeCAD. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana membuat model 3 dimensi menggunakan FreeCAD. Okay, sekarang kita terus buat model 3 dimensi ya. Jadi macam biasa kena buat dokumen dulu. Dah ada dokumen, pastikan kita guna part design ya. Ini part design dah betul. Kita create new body yang color biru ni. Okey, dah create new body. Kita ada model body.
kita pergi dekat task, kita create sketch. Kalau tak nak pergi dekat task ni, tab task ni, kita boleh klik yang bahagian atas ni dekat menu bahagian atas yang bawah buat menu pun ada toolbar dia dah. Okay, create sketch. Jadi kita akan lukis daripada bahagian atas. Dekat body tu kita akan lukis bahagian atas dulu. Untuk bahagian atas kita akan guna XY. Kalau nak buat daripada depan kita guna XZ. Kalau pada sisi kita guna YZ. Sekarang kita nak lukis dari atas. Kita akan lukis dia punya. Sekarang kita dah berada dekat workbench sketcher. Dekat workbench sketcher ni ada XY dia dan titik tengah dia. Model ni kita kena namakan dulu eh. Body ni untuk memudahkan kita faham lah. Body yang kita nak buat sekarang ni papan ialah papan sisi dia. Jadi kita nak rename sisi 1. Sebab kita nak buat sisi 1 dulu. Kemudian kita pergi dekat task tadi, masih dalam kita masih dalam bahagian sketch lagi lah. Okey, empty sketch tak ada apa-apalah ni. Nampaklah empty sketch. Sekarang kita pergi dekat construction dulu. Bila construction dia tukar color biru. Nah, tekan rectangle ni, kita buat 4 segi dulu. Kemudian kita pilih bucu kanan bahagian atas dengan bucu kiri bahagian bawah. Dan kita pilih juga titik tengah lukisan kita ni. Dan kita pilih constraint simetri ni. Bila kita pilih constraint simetri, kotak kita akan berada betul-betul dekat tengah lukisan. Kita besar kecil sebab maksud bila besar kecil ni maksudnya constraint tak lengkap lagi lah ni. Dia tulis ada 2 degrees of freedom, 2 degrees of freedom. Jadi kita kena masukkan lebar dengan panjang dia. Kat sini kalau kita tengok daripada atas, lebar kita ialah yang ini. Yang color kuning ni. Jadi yang color kuning ni kita nak masukkan dia punya lebar. Kita nak buat rak kita tu 300. Tekan enter. Kemudian kita masukkan dalam dia. Kita pilih insert length ini yang 230mm. Tekan OK. OK, siap. Ini sebenarnya template kita nak buat ni. Lepas tu kita tengok kat solver message ni. Fully constrained sketch. Soft. OK, maksudnya dah selesai. Maksudnya semua ni dah ada dia punya. Kita dah tak boleh nak gerak-gerak lagi dah. Macam yang tadi tu. Kita dah ada dia punya lebar dalam dia tu dengan dia punya lebar. Lebar dia 300 dalam dia. Dan kelebihan gunakan CAD, kita akan dapat size yang mengikut skala. Kalau 300 mesti panjang daripada 230. Okey, tu kelebihan menggunakan CAD. Jadi kita tutup. Kita namakan sketch ni sebagai template ya. Rename. Kita namakan dia sebagai template atas. ATS. Alamak, tak cantik lah. Betul ke balik ejaan tu, rename. Shift T ni untuk template, space untuk tekan atas. Enter. Sekarang kita copy balik template kita ni, copy. Ni kita buanglah XY ni. Kita nak sketch je. Okay. Dan kita pergi kat sisi satu, kita paste. Dan kita namakan kita punya sketch ni sebagai rename. Sketch CC 1. Enter. Double click. Nampak tak tu? Kita dah ada dia punya construction line dia. Dan kita nak buat CC 1. Jadi yang construction ni kita kena tukar. Klik yang ni. Sekarang semua ni dah tukar jadi warna putih. Bila warna putih baru kita boleh buat papan CC kita. Yang satu ni. Kita pilih rectangle juga. Pilih bucu kiri yang paling atas tu. Dia dah tukar warna kuning. Tekan. Dan kita garis. Nampak tak tu? Dia akan, kita tak kisah. Jadi yang penting dia berada di pada garisan yang color kuning tu. Okay, jadi kita. Alamak. Escape. Nampak lah. Jadi kita boleh gerakkan. Dia tulis sini 1 degree of freedom. Maksudnya
yang colour hijau ni dah fix. Yang dia tak ada ialah lebar. Jadi lebar ni, kita masukkan dia sebagai jarak dia tu ialah 17. Kita tahu lebar ni lah tebal blockboard kita. Papan kita 17mm. Kan okey. Okey, kita dah ada blockboard kita. Papan sisi kita punya daripada pandang atas dia. Kalau kita tengok daripada 3 dimensi dia, ha, dia macam tu. Sekarang kita nak buat papan sisi tu, kita nak tarik dia ke bawah. Close. Jadi sisi satu ni kita kena gerakkan, letak bawah sisi satu dekat body tu. Pastikan dia dekat-dekat situ. Jadi lukisan ni berada pada body tu. Dah ada dekat body tu, kita pergi dekat tas, kita pergi dekat pad. Kita tahu panjang dia 810 kan. Jadi kita masukkan 810, kena tolak dengan, oh tak payah, sebab kita punya ni duduk betul, betul. Masukkan 810, lepas tu kita pilih reverse. Okay, tas tidak ada. Kenapa kita pilih reverse? Kalau kita tak pilih reverse, saya tunjukkan, kita pergi dekat pad ni, double click pad. Kalau saya tak pilih reverse, dia duduk sebelah atas. Kita nak lukis kat bahagian bawah, kita pilih reverse. Okey, kita dah ada sisi papan di sisi yang pertama. Saya gerak dan nampak tak? Kalau tengok dari atas, kita nampak macam ni je. Kalau tengok daripada sisi, kita nampak macam ni. Kalau tengok daripada 3 dimensi, kita nampak macam ni. Okey, sekarang sisi satu dah siap. Sekarang kita nak buat sisi dua pula. Kita kecilkan semua ni. Kita kena buat lagi satu model ataupun kita nak buat sisi dua lah. Ini kita, ataupun kita boleh sebut papan nombor dua ni yang kita nak buat. Jadi, kita ada dah create body. Namakan sebagai sisi dua. Rename. Sisi dua. Dah namakan sisi dua. Okey, kemudian tak boleh paste, tak apa, pergi kat sisi satu balik, template ni ada, kita copy balik, remove XY plane tu, ok, pergi kat sisi dua, tekan paste. Ok, namakan dia sebagai sketch and space sisi dua, double click. Nampak tak kita punya lukisan tu? Jadi kita nak buat sebelah kanan ni pula. Tadi kita buat sebelah kiri, kita nak buat sebelah kanan ni. Sama juga, kita pilih rectangle ni. Kita pilih bucu paling atas sebelah kanan ni. Pergi pastikan garisan yang biru tu bertukar color kuning, baru kita tekan mouse kita. Kita masukkan juga, macam tadi juga, kita kena masukkan dia punya tebal 17mm. Ok, kita dah ada sisi kedua. Fully constrained, baca solver message ni, fully constrained. Ok, dah semua dah ada dia punya jarak dengan size dia dan kedudukan dia. Tekan close. Nampak tak tu? Sekarang kita nak tekan, pergi dekat tas, tekan pad. Oh, okey, tak apa. Pergi kat model ni balik, dekat tab model ni, sisi 2 ni pergi dekat, kita kena duduk bawah sisi 2 ni. Sketch ni kena duduk dalam model sisi 2 ni. Okey, dah pergi dekat tas, pergi kat pad. 10, tak, kita tahu dia punya panjang 810. Masukkan 810. Enter. Okey, nampak tak? Dia naik ke atas sebab dia tak tekan reverse. Pergi balik kat model, double click pad ni, select reverse ni. Okey, kita dah ada papan sisi 1 dengan sisi 2. Sekarang kita kena buat rak atas pula. Sama macam tadi, kita pergi dekat yang colour biru ni, buat body baru, namakan dia sebagai
dename atas ya. Nak buat rak atas. Dah tu, kemudian kita pergi dekat sketch. Macam biasa kita kena lukis lah. Lukis dulu baru kita boleh jadikan dia sebagai 3D. Kita lukis, kita nak pilih mana. Jadi untuk mudah saya rasa kita akan pilih pandangan depan lah. Yang pandangan depan ni ialah exact. Kita pilih exact. Okay. So nampak tak pandangan depan tu? Kita nampak rak sisi. Sisi satu dengan sisi dua. Dan kita nak buat rak atas ni. Macam biasa kita perlu buat template dululah sebenarnya. Sebab kita nak guna berulang kali. Tekan color biru ni, semua dah biru, baru kita lukis. Jadi, okay, pastikan yang garisan merah ni bertukar jadi kuning. Sebab kita nak guna itu sebagai atas dia. Kemudian kecilkan, turun sampai bawah. Dah eh, okay, dah sampai tu. Lepas tu, nampak tak garisan yang menegak ni, yang nampak tak tu? Okay ni. Tekan. Dia dah jadi color hijau. Tekan delete. Buang. Dah buang. Dan pilih ujung kanan, ujung kiri dan juga titik tengah lukisan kita tu. Dan kita pilih simetri. Sekarang lukisan kita ni, kita besarkan, kecilkan dia sentiasa berada di tengah garisan yang color hijau ni. Okay, kita tak boleh tak boleh turun naik lah, tapi kalau yang bawah ni saya rasa boleh. Okay, atas kita dah tak boleh lah sebab dia dah fix dengan garisan yang melintang ni. Dapat, sekarang kita nak masukkan dia punya jarak dia. Kita tahu jarak ni ialah 300 lebar dia. Okay, sebab sepi dia banyak sangat ni. Buang dulu yang ni, tinggal yang ni je kali hijau. Masukkan 300, enter. Kemudian tinggi rak kita ni ialah 810, tekan enter. Okay, kita dah siap tu punya template. Close. Sketch ni. Rename sebagai template depan. Yang kita copy, buang XZ ni, tinggal sketch depan aja. Dah siap. Okay, kita pergi dekat atas, kita paste. Rename. Sketch atas, enter. Tu pastikan yang benda yang kita nak lukis ni berada dalam atas, dalam bahagian body rak atas kita ni. Double click, pindah tepi ni sini sikit. So, kita nak buat rak dekat sini. Jadi kita tukar ni dulu, warna putih. Okay, color biru tu pastikan jadi color kuning. Okay, dah. Kemudian macam tadi juga, garisan yang ni, pada mouse saya kat mana tu, tekan dia color hijau, kita delete. Kita bagi dia simetri dengan titik tengah lukisan kita. Tak. Sekarang kita kena masukkan kedudukan tu untuk bahagian atas tu dah fix. Sekarang kita nak masuk tebal kita punya papan. Berapa? 17 mm. Okey, dah masukkan tebal. Sekarang kita nak bagi kedudukan dia pula. Pilih yang ni. Dan yang hujung kita punya ni, template kita tu, ialah tebal blockboard kita lah. 17 mm. Ini yang best guna CAD.
Tadi kita kena kira dia punya lebar ni berapa kan? Ni tak payah kira. Kita cuma perlu masukkan tebal blockboard kita. Kita dah dapat dia punya lebar. Kita tutup. Close. Nampak tak dah? Okey, sekarang ni kita punya lukisan duduk dekat sini. Kita pergi ke tab task. Tekan pad. Kita tahu dia punya lebar 200. Berapa tadi? 230. Masukkan lebar dia ni 230. Okey, nampak tak? Dia pergi ke depan sana. Tapi tak ada masalah. Pergi kat model. Pergi kat pad ni balik. Double click. Pergi kat symmetric to plane. Dah siap. Rak atas. Jadi sebab colour ni tak berapa menarik sangat, saya tukarlah yang ini. Okey, tapi task ni kita kena tutup dulu lah. Okey. Pergi dekat ni. Kita pilih ni. Right click. Appearance. Tukar colour yang biru lah. Okey. Lepas sama, kita tukar colour. Okey. Terus. Ya, nampak sikit kan? Okey. Nampak. Okey, sekarang kita nak buat rak bahagian bawah pula ya. Create new body ni yang biru ni. Yang namakan dia sebagai bawah. Enter. Dan kita tekan paste. Kalau tak ada, kena pergi dekat kalau paste ni kita tak boleh, kita pergi kat atas ni. Copy balik ya. Template tu. Kat bawah. Kemudian paste. Namakan template tu sebagai sketch bawah. Enter. Lepas tu pergi dekat bahagian bawah. So, jadi kita nak lukisan kita ni duduk dalam body bawah ni. Double click tu. Kita buka lukisan kita ni. Sketcher kita ni. Dan kita pindah dulu dia punya dimensi ni. Dan pergi dekat. Kalau garisan tu dekat bahagian construction. Tukar balik. Supaya yang penting dia punya ni putih eh. Sebab kita nak buat dia punya. Kita nak lukis dia punya ni ya. Kemudian buang dia punya constraint yang menegak yang melintang ni, delete. Kemudian pilih bucu kiri kanan, bucu kanan bawah dengan bucu kiri bawah dan garisan yang menegak ni, pilih simetri. Jadi kotak kita ni sentiasa berada di tengah-tengah garisan yang menegak ni. Okey, dah pilih tu. Kita masukkan tebal papan kita. Berapa tebal papan kita? 17. Enter. So, dah ada tebal. Sekarang kita nak bagi tahu jarak dia dari lantai berapa. Untuk tujuan video ni, pembelajaran video ni saya buat 100 lah. Terpulang nak buat berapa pun, tapi ini untuk mudahkan video ni saya guna 100 ya. Dah pilih tu, kemudian pilih yang bucu paling kanan ni. Jarak dia ialah 100. Tekan enter. Okey, jarak dah ada. Tebal papan dah ada. Sekarang dia masih ada berapa? 1 degree lagi. Jarak dia dari tepi pula. Jarak dia dari tepi ni 17 lah. Sebab kita tak boleh rapatkan tu. Sebab kita dia duduk dah tengah-tengah ni. Masukkan jarak tu. Dia dah tulis fully constrained. Dan garisan kita ni pun dah warna hijau.
Bila kita close, kita tengok kat situ dah. Dia dah apa. Mana tekan pad. Boleh pergi kat atas ataupun kat atas ni pun boleh. Ya. Pad. Kemudian masukkan jarak dia ialah 230. Simetri ya. Kita ambil simetrik tu plane. Okay, kita dah dapat rak yang bahagian bawah. Sekarang kita nak buat rak tengah pula. Okay. Nampak tak? Ha, tu dia. Kita dah ada rangka dia dah. Sekarang kita nak buat rak tengah pula. Sekarang kita nak buat rak dekat tengah tu pula ya. Okay, sebenarnya ada banyak cara. Sama ada kita boleh clone ataupun kita lukis. Sekarang saya nak tunjuk cara clone lah. Pergi dekat atas. Double click. Okay, atas ni. Pergi kat muka kambing ni. Tekan clone. Namakan dia. Rename. Tengah satu eh. Tengah satu. Okay. Dah namakan. Kita pergi kat bahagian property. Tengok kat placement dia ni. Pergi kat position. Cuba kita turunkan Z ni. Turun buat. Okay, Z ni lah. Jadi. Okay, saya dah buat kira-kira. Saya nak 17 tebal papan kita tu campur dengan ruangan rak kita lebih kurang 214 campur dengan 214. Tekan OK. Oh silap. Pergi pada kekurangan. Depan dia tu kena ada negatif sebab kita nak ke bawah. Okey. Recompute. Dah, ni cari cepatlah. Daripada kita lukis kita boleh buat sebab kita tahu jarak dia berapa kalau kita guna bahagi balik semua tu ruangan dia tu kita dapat. Ya. Sama juga. Kita clone pula yang ni. Clone. Namakan dia sebagai T2. Tengah 2 lah. Tengah 2. Enter. Kita turunkan. Negatif. Okey, betul. Sama juga dia. Kita buka negatif dulu. Buka kurungan 17 tebal tu. Campur dengan 214. Kurungan kita. Okey, dah siap lah. Kita punya rak buku. Yang terakhir, plywood belakang lah. Plywood belakang ni. Okey, sekarang kita nak buat plywood pula eh. Kalau tidak, dia belakang ni. Nampak tak? Ha, tu belakang dia ni, depan dia. Nanti kan kalau tak ada plywood belakang ni, jatuh pula buku tu. Ni kita nak buat plywood kat belakang ni. Sama aja. Kita guna juga yang tadi tu. Template bahagian depan dia ni. Okay, sebelum tu kita kena buat body dulu lah. Create new body. Kita tulis plywood lah. Rename. Plywood. Okay. Kemudian kita paste dia punya. Okay, tak ada. Pergi dekat atas. Template ni. Copy. Buang yang atas tu. Tekan OK. Kemudian pergi kat plywood. Paste. Namakan dia sebagai rename. Sketch.
apply. Okay. Tu gerak dah letak atas ni. Okay, dah sudah buat tu. Double click. Kita buka balik ni. Jadi plywood tu kita nak buat sampai bawah ni pun boleh, tak kisahlah. Okey, dah dapat ni. Sekarang kita nak buat plywood tu macam mana. Kita lukis plywood kat depan ni, nanti dia duduk tengah-tengah. Tak apalah. Okey. Pergi dekat model. Bukan-bukan. Pergi dekat rectangle ni. Pilih hujung paling kiri atas. Dan pilih garisan yang biru ni. Biar dia jadi color kuning. Okay, dah. Kemudian tukar. Tekan yang ni jadi color hijau. Dengan yang bawah ni pun sama. Masukkan jarak dia 100. Okay, sekarang ni kalau kita tutup, close. Sekarang dia duduk sini, kita kena tukar dia punya satah tu. Pergi dekat bahagian belakang ni. Jadi pergi dekat plywood ni, dia ada dua sebenarnya. Dekat sini pun boleh, kita tukar dia punya property ataupun kita tukar kat sini. Tapi sekarang saya nak tunjuk dekat, saya nak tukar property dekat bahagian ply ni. Jadi kita nak tukar dia punya satah ni, pindah ke belakang sana. Jadi pergi kat ply Z. Mana X, Y dia ni? Y, X. Kita try ini. Okey, bukan X. X pun bukan. Tengok tu, X pun bukan. Y. Y baru betul. Jadi Y ni kita nak gerak ke situ ialah, kita tahu jarak dia tadi berapa, 230 dia punya lebar dia tu, dia punya dalam tu 230 bahagi 2 lah. Enter. Nampak tak? Okay. Satah yang kita lukis dah ada dekat bahagian belakang plywood kita. Dia dah ada dekat bahagian belakang tu. Terus kita pergi kat pad. Plywood kita tebal 3mm. Masukkan saiz 3mm. Okey. Pusing, tengok. Dah ada plywood. Okay, kenapa dia macam tu? Sekejap, kita tengok dekat sini. Pandangan sisi dah. Oh, dia duduk kat dalam. Kenapa duduk kat bahagian dalam? Tengok dekat atas. 230. Betul tak kita punya jarak tu? Dekat ply, tengok balik 115. 230 betul dah. Oh ya, pad tu kita kena reverse. Double click reverse. Okay. Nampak tak? Tu dia plywood. Dan kita tukar plywood ni, dia punya warna dia.
tutup dulu ni. Right click, appearance, tukar warna merah. Okay. Saya tukar warna tu untuk mudah kita tengok lah. Ya, nampak lah. Itu dia. Okey, siap. Dia punya model di tiga dimensi. Bila model tiga dimensi dah siap, sekarang kita nak keluarkan saiz-saiz papan yang kita nak potong. Sekarang kita punya model tiga dimensi dah siap. Okey. Bila model tiga dimensi dah siap, kita akan buat dia punya. Kita akan keluarkan saiz-saiz yang nak kena potong tu . Dia yang pertama untuk buat tu, dalam FreeCAD ni dia ada workbench dia. Tag draw, nama dia tag draw. Kita pergi kat workbench tag draw. Ini kita close. Kecilkan semua ni. Kita pergi dekat yang color kuning ni. Ini saya nak print atas kertas A4. Cari kertas A4, blank, landscape. Okay, boleh kot. Okay, open. Ini kita nak lukis atas ni, dekat page ni ya. Jadi kita mula-mula kita kena pilih yang mana kita nak dapatkan size papan yang sisi ni ya. Jadi kita select dulu sisi satu. Tengok daripada pandangan sisi. Dah select sisi satu. Pergi dekat insert a view. Kita pergi kat page, kita tengok. Okey, ini dalam ini dia tak ikut scale. Ini dia dalam scale sebenar dia lah. Kita kena kecilkan dia. Kita pergi dekat dia punya view. Kita kecilkan drawing tu. Katalah kita nak try 0.1/10 daripada asal dia. 0.1. Enter. So, inilah dia punya papan tu yang kita nak potong. Jadi kita masukkan saiz dia. Okay, pergi dekat ni. Apa kita pilih yang atas ni lah. Masukkan dimensi dia 230. Dan pilih yang menegak pula 810. Ini kita nak guna dua keping. Sekarang kita nak dapatkan dia punya rak pula. Pergi balik dekat kita punya model ni. Tukar daripada atas. Kemudian kita pergi dekat atas. Sebab semua ni sama. Atas, bawah, semua ni sama. Kita pilih satu je. Atas. Kemudian kita tekan insert a view. Dah ada lagi satu view. Kita buat scale dia balik 1/10 juga, 0.1. Ini kita perlukan 4 keping. Masukkan jarak ada 266. Nampak tak tadi kita perlu kira kan, tapi kita bila guna FreeCAD yang ni kita tak kira pun. Kita cuma masukkan jarak dia je tadi. Yang ini 230. Yang ini kita perlukan 4 keping. Ini kelebihan guna FreeCAD. Cepat dapat saiz. Kemudian kita pergi balik dekat ni untuk tengok dia punya 3 dimensi tadi. Perspektif. Ni. Kemudian semua ni, kita select semua ni. Pergi
Kita dah select semua. Kita pergi insert a view. Pergi dekat insert a view. Kita kecilkan kita punya drawing ni. 0.1. Okey, dah dapat drawing dia. Ah, macam itulah. Ini yang kelebihan guna recap. Okey, siap. Jadi saya harap video ni membantu. Lepas ni kita akan potong. Kita akan potong apa semualah. Nanti itu bahagian kedua lah. Jadi video ni sampai sini saja. Jadi saya dah tunjuk lakaran dan saya dah tunjuk menggunakan CAD untuk dapatkan size yang perlu kita potong. Okay. Jangan lupa subscribe untuk video yang seterusnya mengenai macam mana kita nak potong papan ni dan kita sambung dia. Okay, jumpa lagi jadi video yang lain pula. Bye.